Nah, niki tempat ini adalah Labo Puro Dalem Desa Adat Lebukan. Awalnya pertanian biasa, agraris. Pertanian awalnya. Kemudian karena pertimbangan ekonomi waktu itu, pertanian kan hasilnya waktu itu tidaklah mencukupi juga untuk kebutuhan masyarakat desa adat. Akhirnya dilakukan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Gianyar, menggabungkan tanah milik desa adat ini dengan tanah milik Pemda Gianyar yang di sebelah. Nah, itu menjadi dia terminal. Pada awal-awal berdirinya terminal cukup bagus hasilnya dan cukup bisa membantu kebutuhan masyarakat adat Lebukan khususnya. Tapi lama-kelamaan dengan semakin gampang memperoleh kendaraan pribadi, sepeda motor, seperti itu, terminal semakin menyepi dia. Makin sepi, akhirnya desa adat memiliki inisiatif menjadikan tempat niki dimohon kepada Pemda untuk tidak lagi bekerja sama, memutuskan hubungan kerja sama sebagai terminal sehingga bisa dikelola sendiri oleh desa adat. Jadi akhirnya dengan perjuangan cukup panjang waktu itu, akhirnya kerjasama itu bisa diputuskan. Kita tidak lagi bekerja sama dengan Pemda dan lahan ini bisa dikelola oleh desa adat sepenuhnya. Akhirnya dibentuklah Pasar Pagi. Setelah tahun 2007 itu pembentukannya, operasional resminya dimulai tahun 2008. Jadi baru berjalan sekitar 3-4 tahun ini ya. Jelang 4 tahun. Dia udah lulus sekarang.